hari ini kita mau masak ayam bakar ya, ayam bakar pakai teflon. Bahan-bahan yang diperlukan ini bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang putih, tapi ini ukurannya besar-besar ya. Kalau ukuran kecil bisa pakai 10 siung. 5 siung bawang merah. Ini ada cabai keriting ada 10. Ini juga cabai keritingnya gede-gede nih, panjang-panjang. Mau dikurangi boleh, mau ditambah boleh, tergantung selera. Ada cabai rawitnya 5 biji, ada jahe, kunyit, dan sedikit lengkuas. Ini yang dihaluskan untuk mengungkep ayam ini. Ayam ini 1 kilo setengah, ada 11 potong ini. Dan bumbu-bumbu lain ini, ada garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, gula pasir secukupnya, nanti sambil dirasa-rasa. Ini untuk bahan olesannya saya memakai ini. Ada kecap manis, ada saus tiram, dan ada blue band. Ini untuk bahan olesannya. Sekarang saya mau menghaluskan bumbu ini dulu. Ya, saatnya menumiskan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis dulu. Kita tunggu sampai agak kering, nanti kita kasih air baru ayamnya diungkep. Ini air sudah kering, kita bisa kasih air ya untuk mengungkep ayam. Ini gula pasirnya, ini kaldu jamurnya, ini garamnya. Setelah itu ayam kita masukkan, diungkep ya sampai airnya habis. Kita tambah air, kita biarkan sampai airnya habis. Kita ungkep ya, nah, sambil nanti sekali-sekali dibolak-balik. Kita tutup sampai nanti mengering airnya. Ya, ini sudah diungkep sudah hampir 1 jam ya. Saatnya saya matikan. Ini tadi udah dibolak-balik, yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Rasanya juga udah dikoreksi. Tadi saya tambah garam lagi, tambah gula pasir lagi, karena kurang belum pas memang rasanya. Jadi tergantung selera, kalau yang suka manis ya gulanya dibanyakin. Nah, ini sisa bumbunya untuk bahan olesan. Saya tambahkan kecap. Saya kasih saus tiram. Saya kasih margarin.
Kita panaskan lagi. Ini nanti bahan buat olesannya ya. Jadi nanti waktu mau bakar atau pas bakar ini dioles-oles. Ya, saatnya kita membakar. Ya, saatnya kita memanggang. Kita masukkan dulu ke sini ya, bahan olesan. Kita masukkan setelah itu kita panggang di teflon. Teflonnya sudah saya kasih margarin. Manggangnya pakai api kecil, api yang sangat kecil, terus dibolak-balik. Dan hasilnya setelah dipanggang di teflon ya, sambil tadi dibolak-balik, hasilnya seperti ini. Saatnya kita menyajikan. Ya, inilah ayam panggang teflon siap dihidangkan. Selamat mencoba, jangan lupa like dan subscribe.